Oke guys, kita hari ini akan meliput lomba elektrik bugi offroad lah. Ada bugi, ada short course ya, ada bugi 2 WD sama 4 WD. Kita akan liput di trek Jaben, Jati Bening. Oke, ini kita baru parkir ya. Lihat pesertanya rame guys. Guys, rame cuy. Nah ini trek Jaben ya, Jati Bening. Khusus offroad. Ya iyalah, mana bisa juga on-road di sini ya. Oke, nah itu lagi pada latihan. Oke, yuk kita langsung ke dalam yuk. Langsung masuk ke dalam. Sana guys. Ya, semakin mendekat. Capek juga jalan ya. Wah, makin ramai lagi di sini. Kita lihat dulu ke pesertanya. Pedok peserta. Beuh, rame ya guys. Untuk ini hasil kualifikasi bugi 2 WD adalah dipegang oleh Bapak Yuri. 12 lap 5,11,142 ya. Ini untuk kelas bugi 2 WD. Untuk bugi 4 WD hasilnya di sini ada Om Bobby maksimum lapnya 14 lap 5 menit 23,017 detik. Yoyo 2, Yuri 3, Tedisa posisi 4. Kita kembali hasil ke short course 4 WD. Short course 4 WD dipegang oleh Apit dari Bandung, 12 lap 5 menit 5,532 detik, dan best lap juga oleh Apit. Dan ini hasil rugi 4 WD. Apit juga di sini dari Bandung, maksimum lap 13 lap 5 menit 19,896 detik. Itulah hasil kualifikasi. Untuk berikutnya kita akan melihat final 5 menit 3 kali ya. 3 kali 5 menit untuk final semua kelas. Diambil 2 menit terbaik. Kalau gitu kita mungkin coba bisa wawancarin orang-orang ini ya. Oke, siap. Berarti ada kita ngambil Bowie. Kita ngambil Apit, kita ngambil Pak Yuri. Dan okay, jangan lupa seleb juga ya, Mr. Tedisa. Oke. Berangkat. Kemo. Oke, baik, kita akan ngobrol-ngobrol sama top qualifier short course 2 WD sama bugi 2 WD ya. Iya. Oke, ini Apit dari Bandung. Bagaimana Pak Apit tadi perjuangannya bisa short course gitu, top qualifier gitu? Ya, kemarin ini apa nyoba-nyoba latihan juga cari ban yang enak, kebetulan dapat ban yang enak. Jadi pas balap ya lumayan lah hasilnya. Oke, enggak dari hari ini, jadi dari kemarin udah di sini ya. Ya. Sehingga untuk mencari track yang terbaik apa? Ya. Mobil terbaik itu dapat ya. Iya. Jadi dapat yang enak lah settingannya. Ya. Untuk di final ada optimis menang? Ada. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan. Yang lain kan lebih tua ya, jadi saya mah gas aja tabrak yang tua pokoknya. Das gini kok. Gini pemirsa. Kayak tabrak aja. Iya, karena di sini tuh kalau tabrakan ketawa gitu. Jangan mobil asli ketabrakan nangis masuk ke rumah sakit ya gitu. Iya, gitu paling pokoknya gas aja. Oke. Terima kasih untuk Bang Apit ya. Iya, sama-sama. Iya. Baik, kita akan bincang-bincang dengan senior kita di top qualifier untuk bugi 2 WD ya. Iya, 2 WD di sini ini senior kita. Tokoh kita, penyelenggara pertama balapan internasional di Bandung 96 ya. Ya, bagaimana ya, Pak Yuri, rasanya gimana nih bisa top qualifier, bahagianya? Sebetulnya untuk bersaing dengan pembalap-pembalap muda tuh udah susah sekali. Jadi saya bagaimana cara menyaingi mereka ya, berlatih lebih banyak, cari settingan mobil lebih baik,
Jadi ngejar di sana mungkin saya bisa baru bisa menyaingi mereka yang muda-muda ya. Mak, tentunya kan saya kepala 6 loh. Ois, alhamdulillah beralami. Karena di sini juga menjaga ritme permainan supaya konstan, Pak Yuri ya. Kan yang lain kan anak muda biasanya ya, mah gerasa kerusuk aja ya, kurang mungkin, konstan gitu kan. Mungkin kelebihan saya juga kesabaran jam terbang ya. Kesabarannya jadi kalau bermain RC ini emosi kita tidak terkontrol itu sangat sangat mengganggu ke apa ke kualitas dari drive-nya. Jadi sebaiknya dengan bermain itu kita belajar sabar juga, belajar kontrol diri. Jadi nggak cuma kontrol mobilnya, kontrol dirinya juga penting ini ya. Karena bisa bisa cari jalur yang lebih baik kalau pergi gitu lah ya. Betul, bagaimana ya, gitu ya. Iyalah kurang lebih begitu. Terima kasih Pak Yuri. Ya, sampai berjumpa lagi di final ya. Oke, terima kasih. Iya. Baik, ketemu lagi kita dengan Mas Teddy. Sudah lama tidak aman Mas Teddy ya gitu ya. Oh, udah lama banget. Sudah lama banget. Makanya ini saya lihat itu kualifikasi ini perjuangannya keras banget ya. Bukan lagi. Tadi itu dari posisi 4 bisa kedua itu lama banget. Soalnya di menit-menit terakhir bisa posisi 2 ya. Nah itu. Itu karena saya sabar orangnya. Ya. Karena mobil nggak bisa dikencengin juga, terbalik. Tapi untuk optimisnya di final ada harapan juara satu tuh gimana nih dari ngerasain mobilnya, settingannya apanya gitu ya? Kalau mobil sih ada kans kalau yeah, mobilnya, tapi orangnya belum tentu gitu loh. Karena satu udah lama nggak main, kedua ya lagi pengen fun aja, lagi pengen asik aja main. Terus silaturahmi gitu kita main happy lah. Iya. Tapi gitu, saya sih percaya ini sana strategi juga ya sebenarnya. Strategi juga ini. Iya dong. Kita harus licik. Jadi kan saya punya rival aman. Aman tenang gitu kan, duduknya. Enggak akan terganggu. Kan tadi juga amazing sekali dari 4 bisa ke posisi 2 itu. Kita announce juga tatonya di 2 ya. Posisi 2-3 itu Bang Disalip di lap-lap terakhir banget itu yang magic sebenarnya sih ya. Nah, pelan. Nah, dia tumpah kan jatuh. Aduh. Terima kasih banget. Bagus. Sekarang kali setting itu ya. Oli shock. Iya. Karena tadi pas main di 2-wheel drive kayaknya ngerasanya masih terlalu keras. Terlalu keras terus terlalu main ya. Reboundnya ada yang gak enak. Iya. Nah, mau coba aja. Kalau nanti pas jalan gak enak ya rubah lagi. Gampang. Iya. Makanya main gini kan gitu. Netting aja. Ini keseruannya main mobil-mobilan itu di settingannya di mobil semua seru, kita banyak bercanda gitu lah ya. Iya. Happy semua. Harus ya, karena kan kemarin PPKM udah, lama ya, PSBB. Iya, benar. Jadi ya kita melampiaskan lah. Iya. Mobil-mobil kita. Iya. Terima kasih Mas Teddy. Ya, selamat nyeti kembali ketemu lagi. Oke, okay, thank you. Iya, kita lagi mengamati top qualifier bogi 4WD kita ini, pembalap top, benar-benar top itu. Dari kualifikasi pertama langsung dapat tag you ya. Sekarang lagi nyeting mobil untuk persiapan final ini ya. Ini Bang Bowie ya, Bang Bowie driver kita yang memang sudah melanglintang off road on road sebenarnya ya. Off roadnya banyaknya di elektrik ya, punya elektrik. Kalau di on road okay lah gitu ya. Gitu. Tapi udah bagus juga, jarang main di off road tapi udah masuk top qualifier ini, benar-benar appreciated banget saya sama Bang Bowie ini ya. Bagus lah. Jadi kita nggak bisa wawancara karena ya gimana lagi sibuk juga persiapan mobilnya ya. Iya, nggak ada mekanik. Dia pembalap plus mekanik. Yang ini jarang orang ketemu. Jadi akhirnya jago. Oke, bagus. Sesuai podcast saya kemarin. Sesuai podcast. Bisa ngeblend sama mobilnya jika dia sendiri mau ngeblend. Iya, benar-benar ya, begitu, benar-benar ya, begitu. Siap. Oke. Ditunggu di podium, Bang Bowie ya. Oke, terima kasih. Oke, sampai ketemu di final untuk Bang Bowie ya. Halo Bang Jan. Halo Om. Senang Om bisa berjumpa di sini ya Om ya. Iya. Tadi gua ngeliat kayaknya, enggak, gua sebenarnya enggak ngeliat gitu. Terus ada yang namanya Om Boncel. Boncel yang mana nih?
Ini guys, ini Om Boncel ini adalah pemilik trek di Cikarang, offroad Cikarang, benar ya? Iya betul. Teman-teman SCGI juga kayaknya ada yang main sana deh. Ya. Teman-teman itu yang dari SCGI. Oh iya, banyak-banyak kok. Iya, kadang anak RCGI ya, ya. Gitu, RC4L gitu banyak juga. Oke, Om Boncel, hari ini Om Boncel main apa nih di sini? Hari ini saya main bogi Super 10 4 wheel drive, Om. Bogi Super 10 4 wheel drive ya. Oke, cuman satu kelas itu. Iya, saya ikut ya. Satu kelas aja. Bawa teman-teman enggak, Om? Dari Cikarang. Kita dari Cikarang cuma berdua aja, Om. Biasanya kita kalau main itu berempat, cuman kebetulan untuk hari ini kita cuma berdua aja. Om Ilun sama Om Andi mungkin lain waktu mungkin bisa ikut lagi. Bareng lagi. Oke, berarti ya membawa nama inilah teman-teman ya, sekarang. Iya, betul. Tapi sebelumnya emang udah pernah main ke Jati Bening? Sebelumnya kita udah pernah main, cuman kalau untuk sekarang kan main Super 10 elektrik ya. Sebelumnya kita main Super 8 engine. Iya, kebetulan kalau Super 10 sendiri saya kan baru ikut main sekarang nih, kebetulan kalau di Jati Bening. Baru kali ini berarti. Nah, ya? Baru kali ini kalau ikut Super 10. Oke. Posisi tadi ke berapa, Om? Tadi di posisi di hit ke 11, Om. Kalau dari hit ya, kebetulan kalau di final kita masuk di grup B pertama sih, list pertama. Oh, masuk ke grup ya, B ya. Grup B pertama. Oke lah kalau gitu. Ya, semoga ntar Om Boncel di final bisa lebih baik lagi posisinya. Oke, siap, Om. Om Ilut. Halo, Om Ilut. Padahal gue kira, lu di sini lu, gue kira lu. Soalnya kan ada Om Boncel nih, gue cepet nyariin lu mana Ilut nih. Oh, ada nggak ada, ya kan? Padahal gue mau ngeliat performance lu. Kan, sebelumnya kan dia main itu ya, Super 10 Bugi kan, elektrik kan? Bugi, iya. Baru sekarang aja main yang engine ya? Iya, sekarang kita konsen main engine dia. Jadi oke, Om Ilut. Ya. Lu kalau ke main-main ke sini bilang-bilang gue lah, ya kan? Iya, Om. Biar barengan main ya. Bang Erwin, Kang Erwin ini kan anaknya sama orang Bandung ya? Iya. Lama nggak ngadain balapan lagi di Jabe nih, berapa tahun nih? Sebenarnya kita tuh udah nggak bikin event hampir 2 tahun ya di luar kota. Biasa kan kita keliling bikin event, terus ada pandemi kan, nah jadi kita off dulu. Nah kita baru sekarang lagi nih, kita bikin event buat ngeramein lagi komunitas elektrik off-road. Kita coba di Jabe. Kalau kemarin kan kita bikin di Bandung udah lumayan bagus lah animonya. Nah, sekarang kita akan gerakin lagi untuk komunitas di Jakarta. Dan ternyata animonya lumayan bagus juga. Jadi teman-teman baik yang berpartisipasi, mudah-mudahan aja untuk kedepannya bisa lebih ramai lagi. Iya. Nah, berarti setelah ini kemungkinan tahun 2020 akan ada lagi seri Jakarta-Bandung lah ya? Kurang lebihnya kita akan begitu lagi. Jadi untuk 2022 tuh kita akan bikin lomba keliling trek sekitaran Bandung, Jakarta. Jadi ada di Abadi Bandung, terus ada di UCP, terus ada lagi di sini di Jati Bening, lalu ada trek satu lagi di mana? Cikampek, Kerawang. Cikampek ya? Ya, Cikampek Kerawang itu lah. Cikampek ya, situ ada bikin. Ya mudah-mudahan dengan karena ini Kang Erwin ini sebenarnya pelopor perlombaan khusus di elektrik dari dulu juga sudah ngadain Jakarta Bandung ya sampai 24 seri pengalaman kita ya zaman dulu Jakarta ya. 12 Bandung 12. Jadi memang sampai sekarang dia terus mengembangkan radio kontrol khusus di elektrik ya. Iya. Nah, ini untuk ini berarti ada kualifikasinya 2 kali. Untuk hari ini ada babak kualifikasi yaitu hit 2 kali. Dilanjutkan dengan final 3 kali. Finalnya 3 kali. 3 kali diambil 2. Diambil 2 best, ya. 2 best ya diambilnya. Iya. Ada kelas bugi 4WD, bugi 2WD, terus ada tragi, 2WD, 4WD, sama short course ya. Betul. Lumayan ada 5 kelas di sini ya. Sukses untuk Kang Erwin untuk balapannya. Kita tunggu di tahun 2022 ya. Iya. Ya ini balapan 2WD kelas bugi. Posisi start ada Pak Yuri, 2 Teddy Sah, 3 Apit, 4 Erik, 5 Andi Beno, 7 Uji, 8 Anom. Ini final pertama ya. Final pertama dari 3 final untuk kelas bugi 2WD. Ada nunggu
3, 4, 5, 6, 1 mobil lagi sedikit perbaikan ya. Ada sedikit perbaikan. Bentar lagi. Kalau ini lebih lama diperbaikan, biasanya dia akan minta waktu. Karena ini cuma sebentar perbaikannya, jadi minta waktu. Ya karena ini masih ada waktu, waktu menunggu. Ya. Tinggal pasang bodi. Oke, amat. Iya. Langsung lewat sensor, jadi akan ketahuan siapa leadingnya. 7 mobil ya? Leadingnya, ya. Ada 7 mobil. Oke. Okay. Bersiap siapa aba-aba? Siap. Driver siap. Iya, langsung Yuri, Teddy, Saapit, Erik, Uji, Andi, Beno. Ada 6 mobil yang jalan. Satu mobil tadi yang ketujuh yang memang tidak jalan. Kita kembali ke lapangan. Mobil tidak jalan. Untuk Anom masih ada harinya nggak jalan juga ya. Kembali ke untuk Yuri, Taruna, Erik posisi 2, Teddy sa 3, Andi Beno 4, Uji 5, Apit 6. Ada Yuri Taruna, driver legend kita, senior kita dari Bandung ini dengan base lap 26,495. Ini sebenarnya lebih pelat daripada Erik 26,33320, tapi dia lagi di leading di depan untuk Yuri Taruna. Iya. Sekarang ada perbaikan base lap sendiri, masih base lap Teddy Sah. Sekarang ada posisi duanya Yuri masih leading. Teddy Sah sudah mulai nyodok. Ada apa gerangan saudara? Ada perubahan posisi ini. Leading mobil putih 1-2. Ini sekarang posisinya ada 1 Erik, 2 Andi Beno, 3 Api, 2 Uji, Teddy Sa, ada Yuri tadi berarti bermasalah ya. Iya, Erik ini leading. Erik leading, di belakangnya Andi Beno 0,341 detik. 341 detik. Ketat sekali ini waktu berjalan 1 menit 30 detik ya. Satu berjalan masuk sensor di lap yang kelima. Andi Beno leading sekarang. Erik 2, Api 3. Andi Beno yang leading sekarang. Waktu berjalan 2 menit. Erik 2, Api 3. Ini Andi Beno itu depannya fluorescent yellow, belakangnya bannya putih ya. Kalau Erik itu putih-putih bedanya ya. Body sama putih ini ya. Wingnya Andi Beno itu putih juga. Iya, masih leading Andi Beno. Andi Beno di posisi 2 Erik. 2 Erik, 2,094 detik. Iya, lumayan menjauh sekarang. Ada apa dengan Erik di belakangnya? Andi Beno jauh tinggalkan sekarang Erik di posisi 2-nya. Apit ke posisi 3. Iya, masih leading. Waktu berjalan 2,5 menit masih Andi Beno leading lewat sensor berhasil. Mobilnya sih nggak kenceng saudara-saudara, ini pelat 26,783, tapi dia bermain apik, bersih, take off landingnya bagus juga ya untuk Andi Beno. Sudah kita akan melewati 3 menit masih Andi Beno leading. Andi Beno leading masih ini sensor. Iya bagus, Andi Beno leading. Ini udah 8 lap. Jauh sekarang Erik 5,59 detik tertinggalnya. Lumayan jauh untuk elektrik ini. Bahkan ada dengan Erik makin jauh aja. Kok jalan untuk Andi Beno meninggalkan posisi positif. Erik posisi 2-1. Bersih.
lap berhasil. Tersisa 1 menit lagi. Andi Beno yang 6,38 itu lumayan. Teddy Sa sekarang posisi 2. Mobil biru Teddy Sa posisi 2. Ya Erik posisi 3. Masih iya, tersisa waktu di sekarang udah 4,5 menit ya, 4,5 menit kayak tersisa 30. Bisakah Teddy Sa mendekati, tapi lumayan jauh, benar-benar leading jauh, kemudian setengah lap lah dengan Teddy Sa ya di posisi 2 nya itu kurang lebih ya. Oh ternyata 9,30, tapi lumayan masih jauh 10 detik. 5, 4, 3, 2, 1, selesaikan lapnya, selesaikan lapnya, belum ada yang finish, selesaikan lapnya. Iya, Andi Beno finish juara 1 di final pertama ini tuh. Drive untuk Bugi finish di posisi ya Teh Yuri. Dua akhirnya Pak Yuri Teddy Sa posisi 3, Erik 3, Apit finish posisi 5. Thank you semua leading Yuri Taruna. Di posisi 2 ada Apit sekarang beda 2,821 detik karena tadi sedikit untuk Yuri. Hati-hati mobil putih, buka jalan mobil putih. Terima kasih Yuri Taruna leading. Posisi 2 nya Apit, kenapa enggak begitu greget ini, apakah main untuk Apit ya? Iya, ada perbaikan lagi, gaspol remblong lagi untuk Yuri Taruna leading. Sekarang menjauhi Apit lagi 4,583 detik. Teddy Sa posisi 3 2,343 tertinggal dari posisi keduanya. Tiket leader ada Yuri Taruna. Yuri Taruna leader masih jauh di posisi 2 nya ada Apit, 3 nya Teddy Sa, masih aman, masih aman. Tersisa waktu kurang lebih 2 menit lagi. Oke, Uji di overlap. Thank you Uji. Di overlap di posisi terakhir untuk Uji. Iya, ada posisi 1 Yuri Taruna, 2 Apit, 3 Teddy Sa, 4 Erik, 5 Anom, Andi Beno, 8. Iya. 1 Yuri, 2 Apit, 3 Teddy Sa, 4 Erik, 5 Anom, 6 Andi Beno. Kembali ke leader. Kembali ke leader untuk Yuri Taruna. Iya. Masih Apit yang jauh juga. Nah sekarang posisi Teddy Sa mendekati Apit beda 1,18 detik, tapi leader masih untuk Teddy Sa. Iya, kembali masih Teddy Sa. Iya, di belakangnya ketat sekali. Yuri leading, tersisa 1 menit lagi. 1 menit lagi waktu tersisa. Di sini leader Yuri Taruna leading, akan mengoverlap putih ban persen yellow putih, ada mobil biru juga kan di overlap ini, siapa di overlap oleh leader, first leader Yuri Taruna. Base lapnya sekarang 25,038 detik. Iya. Di kembali oke, kembali sekarang 4, 3, 2, 1, selesaikan lapnya, selesaikan lapnya, yang lewat langsung finish. Belum finish untuk Yuri Taruna. Anom finish di posisi 6. Anom finish posisi 6. Iya, yang lewat langsung finish. Oke, Teddy Sa finish posisi 2. Apit finish posisi 3. Uji finish posisi 7. Iya, Erik finish posisi 4. Andi Beno posisi 5. Dan juaranya adalah Yuri Taruna. Posisi pertama menang 1 lap dari pembalap kedua dan ketiga. Terima kasih. Terima kasih. Iya. Oke. Taruna juaranya menang. Oke, silakan. Bosel, Dio, Karo. Bugi 2WD. Oke, kita akan balapan final terakhir Bugi 2WD.
Bugi 2WD, 7 peserta Yuri Taruna, poin 1, 2 Teddy Sah, 3 Apit, 4 Erik, 5 okay. Andi Beno, 7 okay. Uji, dan 8 An. Untuk Bugi 2WD. Siap. Wow, itu Yuri Tano Tedisa, Apit, Erik, Andi Beno, Uji dan Ano. Iya, di sini udah mulai. Ini karena 2WD ya, di belokan itu kalau kurang-kurang itu bisa melintir. Makanya dia main aman, lebih pelan dari 4WD. Iya, karena mobilnya lebih susah. Makanya itu di belokan agak nyangkut-nyangkut, bisa tipis gitu lah. Nah, leader sekarang masih untuk Yuri Tano. Ketat ini main bersih 0 koma itu bedanya Yuri Taruna, Tedisa, Erik dan Andi 0 koma bedanya, 4 mobil 0 koma bedanya. Ini main jeli ini di belokan harus hati-hati, geser dikit bahaya, terlalu belokannya terlalu agresif, bisa melintir ya ini. Tapi Yuri Taruna ditembak atau Torih Tedisa ditempel Tedisa, Yuri Taruna 1 Yuri tadi saya 2,643 detik ini ya. Ketat sekali untuk Yuri Taruna 1,2 Teddy. Ya ini di menit-menit awal ini mencoba main aman-aman saja. Iya, main aman saja 1,2 untuk Yuri Taruna dan Teddy Sah ini beda 0,968 detik. Iya, posisi 3-4-nya ada Andi dan Erik, Apit dan Anom diikutin ya. Ini landingnya kurang baik untuk Mas Tedisa, menjauh dikit. Karena leader ya kita 1, paling sekarang tadi 0,9 ya. Sekarang untuk Yuri dan Teddy saya beda 1,498 detik. Miss sedikit tadi Teddy saya menekan jauh ya. Beda 0,2 detik tertinggalnya. Balik lagi untuk Teddy saya di posisi 2-nya cukup menjauh dari first leadernya Yuri Taruna di kelas Bugi 2WD ini di final terakhir. Masih Yuri Taruna leading, mendingan Teddy sah 3,551 detik. Melintir dikit gak masalah untuk Yuri Taruna, masih bisa di handle mobilnya. Melintir 360 derajat, hanya mendekat Teddy sah di posisi 2-nya. Beda kurang lebih 1,4 detik, ini 1,4 detik, 1,2 detik. Yuri Taruna leading posisi 2-nya, Teddy sah beda berapa sekarang? 1,047 detik. Yuri Taruna dikejar sekarang oleh Teddy sah posisi 2-nya. Main apik keluar. Itu untuk Teddy sah udah mulai deket, menjauh lagi. Waktu tersisa ya 1,2 tersisa 2 menit lagi. 2 menit lagi tersisa. Masih Yuri Taruna leading, Teddy sah posisi 2 beda 2,456 detik. Iya, kurang lebih 1 menit 35 detik lagi. Sekarang mulai mendekat lagi, tapi hati-hati Mas Teddy landingnya. Hati-hati. Bapaknya sekarang. Iya. Untuk Yuri Taruna leading. Beda gap time-nya dengan beda menjauh 3,6 detik, agak sedikit melintir, masuk sensor untuk Teddy sah leading. Yuri Taruna jauh sekali. Yuri Taruna leading di final ketiga ini. Wow, masih ada waktu, masih sisa 1 menit lagi. 1 menit lagi, bisakan jalannya Mas Teddy dari Yuri Taruna beda 4,380 detik. Iya, tersisa waktu kurang lebih 40 detik lagi. Iya, masih ada 30
30 detik lagi Yuri Taruna di seso tadi masih leading, posisi duanya ada Tedisa 5,613 detik. 15 detik lagi waktu tersisa. Iya, siap-siap itu mundur. 9 8 7 6 5 4 3 2 1. Selesaikan lapnya Yuri Taruna, menang satu lap kayaknya kalau finish ini. Tedisa finish di posisi kedua. Iya. Posisi 3. Iya. Untuk Andi Gatong finish posisi 4, Anom finish posisi 5, dan Yuri Taruna juaranya adalah finish menang 1 lap. Menang 1 lap posisi 2. Terima kasih semuanya, leader adalah Yuri Taruna. Setelah ini untuk final Bugi 4WD main final A final kedua udah mulai line up. Pertamanya tadi posisi 1 Bowie, 2 Yuri, 3 Yoyo. Inti untuk ini bisa ketat karena tracknya udah mulai panas ya. Tracknya udah mulai panas. Bowie, Yuri, Tedisa, Rusman Kyong, Dimas, Apit, Bombom, Haikal, Odi, Suri. Kencang sekali untuk Bowie ini di final 2 ini. Jamnya tinggi tapi sayang sekali ada sedikit balik, tapi posisi bagus sekali untuk handlingnya Bowie, bagus. Bowie leading. Iya, 2 Yuri Taruna, 3 Apit.
4D Mas Yus, terus Mas Bom Bom 6, Haikal 7, Odi Surya 8, kembali ke leader mobilnya kembali. Iya, tapi masih leading di posisi 2-nya mendek karena biru muda biru. Tat sekali Bom Bowi masih leading. Posisi 2, Demasius 3 Bom Bom. 4 Yuri Taruna, Rusman ke 5. Top 5 ini. Ini ngecetoran Bowi karena kalau juara 1 di final langsung Bowi. Final penentu pertama ini ya, ada dua final penentu, dua final lagi, satu final lagi dari sekarang. Ini udah final kedua, masih Bowi leading, coba meninggalkan jauh. Duanya udah berubah lagi posisinya nih. Satu Bowi masih jauh di posisi duanya, berapa detik kah? Wow, jauh sekali. Lain coba Bowi duanya, Demasius 10,00, tiganya Yuk dapat tapi 5 Bom Bom kali ke leader, masih leading jauh Bowi inti, masih leading base lapnya 23,020. Iya, itu satu lap yang lalu ya, lap nya dua sekarang Yuri tapi 4 sujud 5 Bom Bom kali ke leader. Oh sorry, leader ya, cantik sekali Bowi jumpingan top bagus ya, hati ya, masih Bowi untuk masuk sensor di lap 2 menit, tepatnya 3 menit sekarang, 3 menit dilewatin untuk leader Bowi 2. Hati-hati Camel Yoro di overlap, thank you, terima kasih di overlap. Wow, ada Bowi 1 masih Mas posisi keduanya. Oh, terbalik. Marsha cepat. Marsha cepat. Terima kasih. Iya. Walaupun terbalik, jauh dia meninggalkan untuk Bowi. Iya, lumayan jauh. Posisi duanya untuk Yuri taruh 7,013 detik. Kembali leader, masih leader untuk Bowi, lumayan jauh ya. Ini sekarang akan sensor yang ke 50 detik lagi, 50 detik lagi waktu. Masih dua Yuri 11,963 detik. Posisi 3-nya Bom Bom 0,436 detik dari posisi 2 4 Apit. Iya, ketat sekali posisi 2 3. Si Bowi. Bowi masih leading. Bowi masih leading. Untuk Bowi 22,87 detik di lap 2 lap yang satu lap yang lain ya, di lap ke-11 itu. Iya, ini masih ada lap terakhir untuk Bowi, bisa meninggalkan yang lainnya satu lap ya. Ini Bowi lap terakhir di lap 14 ini. Iya. Kembali di leader. Total Bowi adalah 14 lap ini. Menang 1 lap dari posisi 2-nya Yuri, 3 Apit, 4 Demasius, 5 Bombo. Oke.
Terima kasih. Ya inilah mobil juara untuk Nicholas Bobby Ginting. Terima kasih. Baiklah, kita masuk final terakhir untuk main final Bobby 4 WD. Standing position ada Bobby 1, Yuri Taruna 3, Teddy 4, Rusman 5, Demas Yusuf 6, Apit 7, Bom-Bom 8, Hekal 9 dan 10, Odi Surya. Udah, mobil sudah mulai dipersiapkan untuk line up. Iya, posisi 1 Bobby sudah line up. Iya. Mencoba balik lagi, silahkan. Posisi duanya kosong, Pak Yoyo tidak ada, kosong Pak Yoyo tidak ada, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1 lagi, ada 9, pas ada 9 peserta, siap semua, masal siap, driver siap, go! Ya, di sini ada Yuri Taruna, 1, Bowie tidak kesensor, saudara-saudara, sayang sekali. Bowie tidak kesensor. Ada apa dengan Bowie sensornya? Ya. Sekarang kesensor, oke. Okay. Oke, okay, kesensor sekarang leading masih Bowie. Iya. 2 Yuri Taruna, 3 Teddy Sah, 4 Bom-Bom, 5 Rusman, 6 Apit Demas, 7 Odi Yusurya, 8 dan 9 Hekal. Kembali ke lapangan, leading adalah Nicholas Bobby Ginting. Sekarang sementara di posisi ada Yuri Taruna, beda 3,862 detik. Jadi saya posisi 3. Ya, bisa mencoba mendekati posisi duanya. The Yuri Taruna leader masih Bobby. Lumayan jauh Bobby meninggalkan posisi 2 3-nya Yuri Taruna dan Teddy Sah. Iya, ketat sekali posisi 2-nya Yuri dan Teddy, 0,904 detik. Kembali ke leader. Wow, cantik sekali. Iya, masih leading untuk Teddy Sah. Bobby leading, Bobby, maaf. Bobby masih leading. Waktu berjalan 1 menit, 4 menit akan memakan, meninggalkan 2 menit masih. Iya, traffic diawasi dengan Bobby. Bagus sekali. Oh, terlalu tipis Bobby. Belum bisa bangkit kembali. Iya. Wow, ini masihkah Bowie leading ini? Oh, kita lihat hasilnya di tim komputer. Masih Bowie leading ternyata, walaupun terbalik posisi duanya lumayan jauh. Ada Teddy Sah 6,682 detik. Leadingnya masih Nicholas Bobby Ginting. Iya, Nicholas Bobby Ginting ini masih leading. Jauh sekali meninggalkan mobil-mobil di belakangnya. Bahkan base lapnya juga lumayan jauh, 21,390 detik. Sekarang udah 8 lap, base lap di lap K yang kedua. Tegak lagi fight-fightnya, maaf tidak terkontrol. Base lapnya jauh sekali, saudara-saudara. Iya, per lap udah banyak orang yang di lap ini, mobil putih juga di upper lap barusan. Masih Bobby leading. Iya, itu Odi Surya yang tadi di upper lap mobil putih ya. Yuri sekarang posisi 2, Teddy saya turun ke posisi 3. Iya. 3,5 menit dilewatin.
menit lagi. Bowie masih leading. Walaupun ada sedikit liar mobilnya, tapi memang tangannya controllable, tangannya cantik sekali. Iya, good handling untuk Nicholas Bowie Ginting. Macan memang Bowie ini. Sekarang mendekati Uri 7,734. Satu menit waktu tersisa. Masih Bowie leading. The Master Bowie leading jauh ini. Hat-trick di pilar ketiga. Tiga tingnya. Dia mencoba untuk dilibas. Mencetak rekor hat-trick untuk sekelas The Master Bowie. The Master Bowie. Oke. Okay. Waktu tersisa 30 detik lagi. Masih The Master Bowie leading jauh meninggalkan posisi 2 nya Teddy Sah 12,208 detik. Kita akan sekarang mencoba untuk 14 detik lagi. Iya, hitung mundur 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. Iya, selesaikan lapnya. Ya, finish posisi 6, Apit posisi 7 finish. Di sini Rusman finish. Dan juaranya adalah Bowie. Nicholas Bowie Ginting mencakin hat-trick. 3 final dimakan dia, semuanya juara. Sempurna juaranya untuk Nicholas Bowie Ginting yang ada di pit lane. Terima kasih untuk final ada 7 peserta, ada Apit, Haika, Rusman, Stanley Aja, Karel, Yuda, Meki. Ya, ada 7 peserta ya. Sudah siap 7 peserta. 2 3 4 5 6 7 peserta. Oke, okay. Driver siap. Iya, Apit, Haika, Rusman, Stanley, Karel, Yuda, Meki. Iya, ada 7 peserta. Masih ada mobil kebalik. Balik dulu. Di sini ada. Ini mobil putih orange biasanya. Ini Rusman ini ya, biasanya warna Rusman kalau nggak salah ini. Iya, Rusman Kyong leading. Posisi 2 Haikal, 3 Stanley. Ini Rusman Kyong ya, Rusman Kyong. Ini termasuk orang juga di RC ini. Sedikit melir kurang pas settingannya ya. Tapi itu enggak jadi masalah. Main aman. Rusman Kyong leading. Oh, tadi Rusman Kyong masuk parit, tapi masih leading, Oke, posisi pertama Rusman. Berapa detik kau terbalik, posisi 3 mobil terbalik untuk yang ngejarnya. Ini overlap. Itu Apit di oleh Rusman Kyong, terlalu tipis, masih aman. Hati-hati Anda. Kejar-kejaran dengan leader Anda, Apit. Iya. Oke. Masih ini. Ini sih. Masih. Iya, dengan Mercy itu, Mercy. Hati-hati Mercy. Hati-hati, maaf, itu Mercy ya, bukan Apit itu. Ternyata ini Mercy yang di posisi di bawah ini, yang di posisi 6. Leader masih Rusman Kyong. Rusman Kyong masih leader, posisi 2 Apit. Lumayan jauh Apit posisi 2-nya. Iya. Rusman Kyong leading. Posisi 2-nya Apit mendekat 6,230 detik.
Rusman Kiong, hati-hati terlalu tipis Anda di belakang posisi Apit mulai mengejar. Waktu sudah 2,5 menit waktu berjalan. Masih Rusman Kiong leading. Posisinya Apit tertinggal sekarang 5,332 detik. Lumayan mendekat, mendekat 1 detik. Hati-hati Rusman Kiong, Anda tipis, mencoba main aman, dia menghindari ketipisannya di belokan kedua terakhir. Sekarang belokan terakhir masuk sensor. Masih leading Rusman Kiong. Rusman Kiong masih leading. Posisi duanya berapa detik untuk Apit? 5,146 detik. Lumayan 0,1 detik ya. Mendekat 0,1 detik maksud saya. Masih Rusman Kiong. Meki, oh terbalik, dekat sekali. Rusman Kiong, Apit diambil posisinya oleh Apit, sekarang leading. Apit leading sekarang, warna pink leading. Iya, Apit leading sekarang. Wow, kegara kebalik di balik masuk sensor. Rusman Kiong sayang sekali. 4,9 dua kali kebalik untuk Rusman Kiong. Leading sekarang Apit. Apit leading warna pink. Wow, 1 menit terakhir. Apit leading. Rusman Kiong dua kali terbalik diambil dengan jeli oleh Apit dari Bandung ini ya. Waktunya juga jauh, 7,977 detik. Di sini ada IO-nya lagi nonton mengamati pembalapnya Apit leading dari Bandung ini. Oke, untuk betul, Pak Erwin nonton terus mengamati pembalapnya Apit ini. Wow, 30 detik jauh sekali. 30 detik sekali, beda 8,915 detik warna pink. Apit pink di 1 menit terakhir dia mengambil dengan cantik terbalik. Apit, ada apa dengan Apit? Mana Rusman Kiong terbalik juga po 1-2 terbalik. Wow, Apit masih ada waktu satu lap lagi. Waktu lap terakhir untuk ini posisi duanya Rusman Kiong finish, Haikal finish. Apit berarti menang 1 lap. Masih berjalan, belum selesai perlombaan. Iya, masih Apit menyelesaikan lap terakhir, 2 belokan terakhir, 1 belokan terakhir. Iya, juaranya Apit dari Bandung menang 1 lap. Wow, warna pinky. Terima kasih Apit 1, Rusman Kiong 2, Karo 3, Stanley 3, Haikal 4, Meki 5. Dari mobil yang kiri, terima kasih. Kita akan menjalankan final short course yang kedua. Ada top qualifiernya warna pinky Apit, posisi 2 Haikal, 3 Rusman Kiong, 4 Stanley Aja, 5 Karol, 6 Yuda, 7 Meki. Iya, 7 peserta dari Pak Sokos Marsa siap. Sudah siap. Go. Ya. Apit, Haikal, Rusman Kiong, Stanley, Karol, Yuda, Meki. Maki. Oh, Apit dan Rusman Kiong sekarang leading. Ya, oh, masuk dulu dibantu Marcel. Di posisi lagi nih. Iya, posisinya Stanley 2, Apit 3, Rusman Kiong 4, Haikal 5, Kara 6, Maki. Masih Stanley oleh Apit posisi pertama sekarang. Maki ditekan habis oleh Rusman Kiong juga. Rusman Kiong dapat 2 sekarang. Masih Apit tapi karena pelan dikit untuk oleh Rusman Kiong. Apit 1, Rusman Kiong 2, ada 0,686 detik. Posisi 3 ada Stanley. Dekat sekali Apit dan Rusman Kiong. Wah, miss diambil oleh Rusman Kiong. Iya, oleh Rusman Kiong diambil. Iya, diambil uangnya saudara-saudara.
di Harjo ini. Rusman Kyogya. Ling. Ling melihatkan menjauh sekali dari Apit posisi 2 aja 2,085 detik. Iya, masih Rusman Kyong gaspol remblong. Iyo. Stanley 4 angka. Stanley 3 gagalan masih kembali ke leader untuk Rusong. Iya sedikit tapi enggak masalah. Apit posisi 2 aja beda 2,635. Iya. Oh, kembali ke leader untuk Rusman Kyong keluar sedikit. Ada Apit sekarang mulai mendekat dikit ya, sedikit lah lumayan. Ya, ada dua dikit mendekatnya Apit sekarang. Rusman Kyong meninggalkan Apit posisi 2 1,172 detik. Masih bis dikit untuk Rusman Kyong didekatin oleh Apit. Apit juga goyang dikit pas landingnya terbang. Belum bisa mengejar posisi leader untuk Rusman Kyong. Ya, masih Rusman Kyong leading. Sekarang menekan Apit kerja jauh ini karena tadi tergelincir sedikit ya Apit itu. Ya, lumayan jauh sekarang bedanya Apit Rusman Kyong 1 Apit 25,476 detik. 7 menit. Masih leading Rusman Kyong. Nah, no problem, masih jauh dari posisi duanya Rusman Kyong dari Jakarta ini. Dia lumayan best lapnya 24,131 detik. Sekarang gap time untuk Rusman Kyong dan Apit posisi 2 nya 5,720 detik. Stanley aja posisi 3 beda 11 detik dari posisi pertamanya untuk Stanley. Lumayan segitu jauh kalau buat elektrik ya. Iya, Rusman Kyong. Wow, terbalik habis Senso tapi masih bisa kembali lagi posisinya. Leading masih Rusman Kyong. Apit posisi 2 beda 5,638 detik. Ya, masih leading untuk Rusman Kyong ini. Ini waktunya posisi Stanley posisi 3. 13 detik lumayan jauh ya gitu. Masih Rusman Kyong leading. Itu untuk Hekal di overlap di posisi 5 itu ya. Apit di posisi 2 sekarang 2,494 detik. Sekarang mendekat. Apit mendekati Rusman Kyong. Tadi ada kesalahan sedikit. Rusman Kyong dikejar sekarang oleh Apit. Gaspol Apit remblong. Ya. Masih Rusman Kyong. Rusman Kyong sekarang berapa detik ya? Rusman Kyong leader dan second leader untuk Apit 1,860 detik. Iya, sekarang terus mendekat. Terdekat. Tersisa 30 detik lagi. Bisakah Rusman Kyong mempertahankan posisinya? To head. Rusman Kyong, Apit dekat sekali. Kesalahan sedikit Apit. Nabrak belakangnya Rusman Kyong aman, enggak masalah. Iya, masih ada lap terakhir untuk Rusman Kyong dan Apit. Sekarang leading, Apit leading. Apit leading diambil lagi oleh Rusman Kyong. Wow, ketat sekali Rusman Kyong. Apit ketat sekali nyangkut. Oh, iya di dua belakang terakhir. Saya Rusman Kyong masih di depan sekarang. Pertahankan posisinya ketat sekali. Dan juaranya adalah Rusman Kyong. Sudah mati sekali. Rame. Kali puas nontonnya puas, terima kasih. Ini short course final ketiga, final penentu untuk Apit dan Rusman Kyong. Driver siap go. Ya, inilah final penentu untuk Apit dan Rusman Kyong. Siapakah yang juara satunya di final ini? Final ini untuk Apit dan Rusman Kyong. Kalau final ini direbutnya, itulah yang juara hasil akhirnya. Karena Apit pernah juara 1 dan 2. Rusman Kyong pernah juara 2 dan 1. Ya. Jadi ini persaingan sangat ketat untuk
Apit dan Rusman Kyong. Sekarang Apit masih leading warna pinky. Ya, Rusman Kyong putih orange masih ya berjuang di rombongan kedua. Apit sedikit ada masalah tapi controllable, masih leading untuk Apit the pinky. Apit ya masih leading. Posisi duanya ada Haikal 3, Rusman Kyong. Masih jauh ini Apit meninggalkan posisi 2-3 nya Haikal dan Rusman Kyong. Posisi 3 nya Stanley. Ya, masih overlap, berhasil untuk Apit mengoverlap Yuda. Sekarang Rusman Kyong di posisi 2 beda 7,465 detik. 7,465 detik. Iya, oh terbalik untuk Rusman Kyong, berhasil kembali ke posisi balap. Apit masih leading di first leader ini di menit, akan dilewati menit kedua ini untuk Apit ya. Apit akan melewati menit kedua. Iya. 2 menit akan dilewati untuk Apit, masih leading. Di posisi duanya ada Rusman Kyong, sekarang udah mencoba mendekati berapa gap time-nya. Lap sebelumnya 08,0 detik. Apakah sekarang bisa mendekati Rusman Kyong di posisi duanya kepada first leader Apit? Iya, ada 8,6 menjauh 0,6 detik ternyata. Penonton Budiman untuk radio kontrol kelas short course di final terakhir ini, final ketiga ya. Ini battle first position, battle the champion untuk short course ini adalah Apit dan Rusman Kyong. Di final ke-1 dan 2 dia memperoleh poin yang sama ya. Oh, masih berjauhan di sini untuk Apit dan Rusman Kyong. Lumayan 8,436 detik Apit leading, meninggalkan Rusman Kyong posisi 2-nya, Stanley posisi 3. Ya. Lumayan jauh. Ada mobil masih jalan normal, bagus sekali landingnya, melintis sedikit tapi bisa dikontrol oleh Apit mobilnya. Apit masih leading, sekarang mendekat cuma tipis 7,334 detik. 7,334 detik Apit meninggalkan Rusman Kyong di posisi 2 nya ya, melintir sayang sekali. Kagak ya, gaspol masih ke sensor Rusman Kyong. Aduh, nyangkut, sayang sekali. Oke, ternyata si Apit leading. Tersisa waktu 1 menit 10 detik lagi. Iya, Apit tersisa 1 menit. Leading jauh sekali di posisi 2-nya. The Pinky Apit dari Bandung leading di final ketiga short course ini. 95% Anda sudah di tangan juara umum untuk short course ini. Iya, masih ada waktu 35 detik lagi untuk Apit the Pinky short course. Tersisa 30 detik. Iya, tersisa waktu sekarang masuk 25 detik lagi untuk Apit. Rusman Kyong tertinggal jauh 17,254 detik ya. Itu namanya satu lap, itu namanya ya. Apit sudah lewat sensor. Iya, ini lap terakhir untuk champion Apit the Pinky short course dari Bandung. Tunggu mundur. Oke, semua selesaikan lapnya. Semua selesaikan lapnya. Rusman Kyong finish posisi 2, tertinggal 1 lap dari Apit the champion short course. Haikal, iya, posisi 3 ada Stanley, Haikal posisi 4.
Iya, Maci di posisi 6 kalau 5 finish. Thank you dan Yuda Bisman 7. Terima kasih semuanya. Oke, terima kasih. Iya, Strugi ini untuk kita nunggu operatornya. Operator tunggu. Sehat. Oke, sudah siap operatornya. Iya. Silakan siap-siap driver. Marcel di posisi. Iya. Oke, siap. Masa siap. Driver siap. Go. Apit Andi Beno Anom Adit James, iya udah masuk semuanya 5 mobil ini. Iya, ini sini Apit lagi leading tapi udah masuk lagi sedikit. Nyangkut di bawah. Posisi diambil alih sekarang oleh ini siapa nih? Kayaknya Andi Beno ya. Ini Andi Beno ya posisi satunya sekarang ya. Iya, kita lihat dulu. Andi Beno leading, Apit posisi 2, Anom posisi 3. Iya. Oke, James posisi 4, masih kebalik-balik ini. Ada Adit. Kembali ke leader untuk Andi Beno, terlalu tipis di belakangnya dikejar-kejar, dicoba dikejar oleh Apit, mulai mendekat. Ada melintir sedikit untuk Andi Beno sekarang. Oh, dekat sekali Andi Beno. Apit ternyata Apit masuk. Aduh, masuk pari, sayang sekali. Di belakang ada Anom nyodok ke posisi kedua sekarang. Anom ya, warna biru Anom ya. Ini kayaknya posisi duanya Anom. Ini kembali ke posisi pertama. Ada Apit, Andi Beno. Maaf, ada Andi Beno masih leading. Iya. Mau mengoverlap James ini ya, Andi Beno. Posisi 2 Anom, 3 Apit, ketat sekali. Bo. Au, overtake yang bagus untuk Apit kepada Anom. Dekat sekali Andi Beno di tekan habis oleh Apit. Bo. Head to head Apit sekarang leading, kejar lagi Anom. Gimana Anom? Disensor tipis sekali Apit. Apit Andi 0,164 detik. Iya, Apit kejar, ayo Andi gaspol, rem belum terlalu kenceng, landingnya kurang baik, menjauh dikit. Beno, iya masih Apit sekarang leading. Apit duanya Andi Beno posisi 3. Bow, di bawah masih jauh posisi tiganya. Ada Anom apa siapa ini, birunya sama. Kembali ke leader untuk Apit. Warna pinky, Anom posisi 3. Adit posisi 4. Adit posisi 4, kembali ke posisi leader. Ada Apit ini warna pink. Ini kelas Trugi, hanya 5 peserta. Tapi seru ini overtake-nya, fight-nya antara Apit dan Andi Beno. Sekarang mulai agak jauh, beda 3,626 detik untuk Apit first leader. Apit first leader, saudara-saudara. Ini waktu tersisa 2 menit lagi. Kalau untuk elektrik ini masih lama, sekitar 40% lagi lah ya. 40% lagi waktu, masih lumayan untuk Apit leading. Lumayan sekarang untuk Apit leading. Andi Beno mencoba mendekati 5,348 detik tapi masih terhalang sekitar satu belokan lah ya. Dekat doang ya. Satu setengah menit tersisa. Apit masih leading. Warna pink, Apit masih leading. Iya, bagus jampingannya, nggak terlalu tinggi. Belakangnya tinggi, kalau ketinggian nyangkut. Hati-hati untuk Apit. Andi Beno, bagus, masih ada waktu sekitar 1 menit 10 detik lagi. Iya, ini cantik sekali Apit melewati sensor. Iya, Andi Beno tinggal 4,142 detik sekarang mendekat. Andi Beno mendekati leader untuk Apit.
Iya, Apit masih bagus. Waktu tersisa kurang lebih ada 50 detik. Masih 50 detik, masih banyak kesempatan main Apik, tapi agak kenceng dikit untuk Andi Beno. Iya, Apit masih leading. Apit masih leading. Oh, menjauh sekarang, berarti ada apa dengan Andi Beno? 5,752 detik. Iya, ini udah sekarang agak aman, tersisa sekitar 30 detik, kurang lebih 2 lap lagi kalau buat untuk Apit deh ini. Nggak tahu atau Andi Beno bisa ngejar kah ini waktu, bisa masuk kah 2 lap. Ternyata terbalik, masih leading untuk Apit. Apit masih leading. Ya, terbalik juga sedikit, bisa balik lagi untuk Apit, masih leading. Waktu masih ada. Ya, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Selesaikan lapnya, semua selesaikan lapnya. Yang lewat sensor langsung finish. Apit leading, finish. Juara 1 di final pertama ini. Anom finish posisi 3. Iya, oh itu kenapa ada Andi Beno keluar di posisi 2-nya itu di lap terakhir. Oke. Andi Beno finish posisi 2. Oke. Adit finish posisi 4. Ada 4 poin finish. Thank you. Thank you. Kita akan masuk ke final kedua Trugi. Untuk final kedua Trugi, standing position ada Apit 1, Andi Beno 2, Anom 3, James 4, dan Adit posisi 5. Iya. Dan di sini ada Apit dan Andi Beno ini sebenarnya. Anom juga tadi itu seru banget ini di final pertamanya. Oke. Okay. Driver siap, go. Apit, Anom, Andi, James, Adito. Iya, ini mulai ketat ini, ketat juga nih. Oh, mulai nyangkut. Itu, iya, ini ketat sel mobil 1, 2, 3 nih untuk pinky, putih, biru ini ya. Ini mulai ketat ini, belum satu lap. Lap sensor Apit 1, Andi Beno 2, Anom naik ke posisi 2 sekarang. Tadi di sensor, oh kebalik lagi. Masih Andi di posisi 2, Anom 3. Leader tetap Apit sementara di menit-menit pertama ini. The Pinky Apit. Iya. Yeah. Jelas banget kelihatannya untuk Apit, best lapnya 24,084, yang lainnya 26,27 ya. Oke, bagus untuk Apit leading lumayan jauh. Mulai di lap keempat ini akan mengoper mobil. Iya, tapi lu masih kenceng ini James, mobil biru ya. Apit masih leading. Apit masih leading. Oh, sekarang udah mengoverlap dengan mobil bawah ya, overlapnya. Ya udah. Ya udahlah, tinggal Apit leading. Lumayan jauh posisi 2-nya Andi Beno 7,907 detik. Andi Beno Anom posisi 3. Andi Beno 3, Anom 4, 5 Adit. Seru nih. Ada mulai nyangkut ini Apit tuh. Ada apa dengan Apit? Andi Beno. Oke, okay. Ya. Biru dioperlap oleh Andi Beno, kebalik lagi Apit sekarang, dekat sekali. Apit didekati oleh Andi Beno. Jaraknya koma ini. 1 koma untuk Apit dan Andi Beno. Wow, masuk parit, sayang sekali untuk Andi Beno, menjauh lagi sekarang. Apit masih leading. Apit masih leading. Dekat sekali, sayang sekali untuk Andi Beno, masuk parit sekarang, jauh sekali, beda 6,362 detik. Iya, bisa
mendekati lagi, waktu berjalan akan melewati 3 menit baru akan ya, belum. Kurang lebih sekitar 10 detik lagi, 3 dilewatin. Masih leader untuk Apit. Beda lumayan menjauh sekarang mengenai Andi Benon, 6,851 detik. Iya. Masih leading untuk Apit. Posisi duanya baru sensor untuk Andi Beno, 8,694 detik. Oke, masih leading. Jauh sekali lumayan, kalau tidak ada kesalahan Apit bisa juara di final kedua ini. Waktunya tersisa 1,5 menit lagi. Iya. Warna maaf, dikit debu ini ya, ada batuk dikit. Masih leading tetap untuk Apit, ini udah mengoverlap warna mobil biru ya, light metallic blue di overlap tadi di tengah-tengah. Sekarang sensor untuk Apit leading, sisa waktu 1 menit lagi, waktu tersisa 1 menit lagi, masih leading Apit. Posisinya Andi Beno 6,636 detik ya, mendekat sedikit 0,2 detik untuk Andi Beno. Iya, apakah sekarang bisa lebih mendekat? Kayaknya bisa mendekat, mulai kenceng Andi Beno posisi duanya. Apit masih leading. Andi Beno sekarang 3,925 detik, tersisa waktu 40 detik. Detik sekarang tepatnya Andi Beno di posisi 2, Apit posisi leader, first leader. Jauh lagi sekarang terbalik untuk Andi Beno, leading kembali ke Apit. Ini warna pinky, the pinky Apit, the pinky Apit leader, first leader untuk Apit. Masih ada waktu 6, 5, 4, 3, 2, 1. Selesaikan lapnya, selesaikan lapnya, dan juara Trugi di final kedua adalah Apit dari Bandung finish. Iya, yang lainnya pada kebalik ya, nanti kita nunggu dibalikin ternyata saudara-saudara. Oke, Apit finish yang pinky, juaranya Andi Beno posisi 2 finish. Halo finish posisi 3, thank you, terima kasih. Kita masuk Trugi final terakhir, ada 4 orang ya, siapa? 4 mobil. Driver siap, go! Gaspol Apit the pinky, Andi Beno 2, Anom 3, James 4. Oh, ini wingnya aneh ini, Apit sudah ada di bawah wingnya. Mobilnya apakah enak ini melintirnya? Melintirnya sih pas ya, enak ya. Oke juga lah nih, no problem untuk wing di bawah ini. Apit ada goyang dikit pas itunya overtake-nya ya, overtake-nya. Overshoot-nya ya, apa ya nih? Namanya apa ya? Balik lagi nih. Aduh, putihnya nih. Iya. Masih the pinky Apit melintir dikit sih, karena wing di bawah ya, karena wing di bawah ya mungkin. Tapi dia overall enak lah ya, overall enak. Jalannya base lap-nya bahkan terbaik ini, base lap 4,5 detik. Itu di lap yang kedua. Sekarang udah lap yang ketiga, mau masuk menyelesaikan lap keempat ini ya. Masih leader untuk Apit ini. Iya. Apit leading. Masih saudara jauh sekali di posisi duanya untuk Andi Beno 10,795, jauh banget. Banget ini. Iya, James posisi 3, Anom di posisi 4. Masih leading untuk Apit. Gaspol remblong Apit. Iya. Posisi Apit 2 Andi Beno, 3 James, 4 Anom. Masih untuk Apit leading. Bahkan dia mau mencoba mengoverlap posisi
buncitnya. Nom ini posisi 4 ini masih lumayan. Jadi rombongan posisi 2-3-4 sudah dekat belakangnya tuh. Ya, leader untuk Pinky udah melewati biru overlap. Mobil satu belah di overlap oleh Apit the leader Pinky. Iya. Ini di lap ke 7 untuk Apit, yang lainnya lap ke 6 ya, karena mau di overlap juga dua mobilnya di posisi 2 dan 3 itu. Ini benar-benar ini mau menyelesaikan dengan sempurna kayaknya niatnya Apit ini ya. Wow, posisi 3-nya udah mulai ditekan untuk di overlap biru muda. Light blue ini mulai kan di overlap oleh Apit, yaitu Anom di posisi 3. Siap-siap. Oke, sedikit lagi habis campingan di belokan di overlap berhasil posisi 3-nya untuk Anom. Iya. Posisi 2-nya ada Andi Beno, sedikit di sensor ada masalah ya. Sekarang udah mulai ditekan juga, udah mulai didekatin posisi 2-nya oleh Apit leader. Ya akan di overlap, udah dekat kurang lebih sekitar 1,5 detik akan mengoverlap loh. Mendekat. Apit akan mengoverlap second leader Andi Beno. Iya, sedikit lagi Apit akan mengoverlap second leader Andi Beno. Sangat dekat sekali sekarang, jumpingan, belokan, mendekat sekitar 0,9 detik. Sayang sekali kembali belum berhasil mengoverlap Apit kepada Andi Beno. Ini tersisa waktu 55 detik lagi waktu tersisa. Sekarang tersisa 50 detik. Iya. Akhirnya Andi Beno di overlap juga oleh Apit berhasil. 35 detik waktu tersisa. Iya. 28 detik waktu tersisa. Iya. Oke. 20 detik waktu tersisa. Apit masih leading. Andi Beno posisi 2 tertinggal 1 lap. Siap-siap tuh mundur. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Selesaikan lapnya. Belum ada yang finish. Iya, lewat sensor langsung finish. Belum ada yang finish. Ini lap terakhir untuk semuanya. Lewat langsung finish. Iya, lewat langsung finish. Ini James posisi 3 finish. James the champion adalah Apit finish, menang 1 lap dari posisi Andi Beno. Thank you semuanya. Inilah The Pinky Apit, bisa mungkin Blackpink ya. Thank you untuk semua ya. Ini hasil final 1-2-3 untuk Boogie 2 WD, yang hasilnya adalah keseluruhannya untuk the championnya untuk Boogie 2 WD adalah Pak Yuri dengan 2 final ya. Kembali ke berikutnya untuk Boogie 4 WD. Boogie 4 WD ini langsung diambil oleh hat-trick Bobby. Final ke 1 Bobby, final ke 2 Bobby, final ke 3 Bobby. Dari hat-trick langsung the champion final Boogie 4 WD adalah Bobby. Untuk final Boogie 4 WD final B-nya adalah Hari T. Ini ada di final 1 Dio. Duanya di sini ada hari ke 1, final ketiganya hari ke 1, akhirnya hari juara satunya. Untuk short course 4 WD, akhirnya juaranya adalah Apit. Apit dapat juara di final 1 dan final 3 dua kali, Rusman Kyong posisi 2. Dan terakhir untuk Trugi ini di sini ada Apit hat-trick final 1 2 3 semuanya diambil oleh Apit hat-trick dan top qualifier. Itulah hasil keseluruhan final hari ini. Terima kasih untuk Jaben Speed Offroad Race ini. Baiklah, untuk kilas
Tragi ini pembagian kelas Tragi 4WD dibagi oleh Pak Erwin. Posisi 3-nya ada Anom. Iya, untuk Anom di posisi 3 dengan poin 6. Posisi 2-nya Andi Beno, total poin ya. Dan juaranya adalah Apit. Berikut top qualifier-nya juga Apit. Top qualifier-nya Apit sekalian. Iya. Udah juara, hat-trick juaranya juga, finalnya langsung top qualifier untuk The Apit Pinky. Ya, inilah juara-juara Trugi 4WD untuk balapan Jaben Speed Offroad Race. Ya, bagaimana untuk kesan-kesannya Apit ini juara nih? Ya, ada kesan-kesan? Terima kasih Om Erwin. Kalau bisa terus-terusan ada event kayak gini. Makasih buat teknisi saya semua. Jadi saya bisa juara satu di event kali ini. Makasih semuanya. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Bang Apit, Kang Apit dari Bandung ya. Ya, oke. Okay. Dengan hormat Kang Karel atau Bang Karel bagi trofi untuk kelas short course 4WD ini. Posisi 3-nya ada Stanley. Posisi 3 Stanley, total poin 12. Oke, ini ada kita dokumentasikan di YouTube ya. Posisi 2-nya ada Rusman Kyong. Iya. Dan juaranya adalah Apit. Top qualifier juga Apit. Ya, ini top qualifiernya. Pakai medali. Oke. Gagal qualifiernya. Iya, ini. Masuk lagi Bang Api, silakan. Terima kasih untuk finalis short course 4WD ini ya. Oke. Ada Api 1, Rusman Kyong 2, Stanley 3, Karl pembagi hadiah, dan Erwin adalah sebagai IO-nya. Oke. Dan bagaimana ini pesan-pesan kedua untuk Apit ya, Apit ya. Gimana pesan lagi nih? Ya, terima kasih Pak Rusman, saya, terima kasih Pak Sterli. Oke. Pak Robi, sukses. Kerja sama semuanya jadi berhasil di balap ini. Makasih. Ya. Terima kasih. Oke, sukses semuanya ya. Makasih. Oke, makasih semuanya. Untuk hormat Om Bobby bagi trofi kelas bagi 2WD ini dengan posisi 3 adalah Andi Beno. Total poin 11. Iya, posisi 5 naik posisi 3 akhirnya. Posisi 2 Mas Tedisa. Posisi 2 hasil 2 juga, balik modal ini namanya. Dan juaranya adalah Pak Yuri Taruna. Berikut top qualifier-nya Om Bowi. Top qualifier-nya Pak Yuri Taruna. Iya. Dan kayak ini langsung aja kesan-kesannya untuk Pak Yuri ya. Pak Yuri, kesan-kesannya. Oke. Kenapa? Kesan-kesannya juara ini bagaimana? Sambil dipoto, silakan. Terus terang ini saya bisa juara ini dengan susah payah. Iya. Kemarin Sabtu tuh habis-habisan seharian. Kebetulan settingannya dapat ya. Ya. Alhamdulillah. Hari ini bisa. Pusing Mas tadi ya? Ah, pusing. Sudah setengah mati. Oke. Terima kasih semuanya ya. Okay. Thank you untuk semuanya Om Bobby. Untuk dengan hormat Pak Mas Tedisa membagikan trofi Bugi 4WD final B, di posisi 5 ada Stanley. Ya, dari Bandung. Poin 16 ya. Oke, posisi 4-nya ada Mas Harjo diwakili oleh Pak Eka yang kita ya. Oke. Posisi 3-nya ada Edo. Iya, Edo. Selama posisi 3. Posisi 2-nya Dio. Wes Dio ini. Dan juara di B-nya adalah Pak Hari, teman senior kita juga. Silakan berenang foto season. Iya, silakan Pak Haris. Apa namanya? Pesan-pesan dan terima kasihnya silakan untuk Pak Haris juara di B1 nih. Ya, race-nya menarik banget ya. Iya. sangat kompetisinya tinggi banget. Mm-hmm. Kemudian makasih buat Erwin ya. Iya. Hobi-hobi lain ya. Juga buat semua
Panitia. Oke, terima kasih Pak Haji. Sukses Pak Hari. Terima kasih, Pak. Oke, kita kembangkan trofi Bugi 4WD dengan hormat Pak Erwin membagikan trofi. Posisi 5-nya ada Demas Yusuf. Posisi 4-nya Mas Teddy. Lalu untuk posisi 3-nya ada Bom-Bom. Ada posisi 3-nya Bom-Bom. Juaranya senior kita Pak Yuri. Dan the champion hari ini dan top qualifier Nicholas Bowe Genting. Hat trick 3 final sekaligus di lalapnya. Medali pon ini ya. Oke. Iya, sambil foto-foto saya thank you-nya dan pesan-pesan gimana Mas Bowi? Ini foto dulu kan? Iya, sambil enggak apa-apa. Kamarnya mana? Sini. Oh. Ya, hari ini saya enggak dapat foto yang berat. Sangat-sangat berat. Oke. Sekali. Oh, udah. Gimana pesan-pesannya Om Bobby balapan hari ini? Hari ini treknya tough banget, ya. Benar-benar ekstrim. Mm-hmm. Terus juga tight, kompetisi juga ketat banget. Iya. Mungkin beruntung hari ini. Iya, terima kasih. Beruntung, thank you. Terima kasih Pak Erwin, Pak Bobby. Sampai ketemu di race berikutnya ya. Thank you. Terima kasih semuanya, event organizer Pak Erwin, terima kasih. Sukses selalu di race berikutnya. Salam Radio Kontrol, Pak Erwin.